Sahabat-sahabat, kita lagi mau kunjungi booth Venom yang ada di booth gabungan Pahami di Hall A nih, sahabat-sahabat di IFS. Langsung aja kita ngangin, kelihatan banget nih ada Wuling RIV dan channel meja yang di sini. Dan ditambah dengan aksesoris dari Otoreknya si Otokolaja, yaitu crossbar dan juga ada roofbox juga. Langsung kita lihat bedpress. Ini kebetulan untuk yang Wuling RIV, dia pakai crossbar yang pro. Jadi dia ngejepit ke body seperti ini, kamu bisa ngeliat ya. Jadi kalau misalnya, tapi kan nggak perlu khawatir walaupun ngejepit ke body, dia nggak bakal nggak jatuh itu sama sekali. Nih ya, aku bisa buktiin. Jadi kita coba buka, pincang. Jadi dia bakal ngejepit ke bawah sini nih sama Toto. Jadi rapi banget dan juga benar-benar presisi banget. Dan ketika ditutup, dia nggak ada ganjel sama sekali. Dia pas banget tuh lakukannya di sini. Dan juga kalian nggak perlu khawatir bakal kemasukan air ataupun apapun. Dan juga kalau misalnya untuk roofboxnya sendiri, kita pakai roofbox yang adventure sahabat Toto. Jadi benar-benar ukuran tuh pas banget, karena si Wuling RIV ini kan kecil juga ya, kompak ukurannya. Kita pasangin juga roofbox yang kecil, jadi pas. Sebenarnya minimalis, tapi ada tempat penyimpanan tambahan di atasnya. Karena kalian juga bisa tahu, kalau Wuling RIV itu tempat bagasinya space-nya dikit banget. Nah, ini dia roofbox adventure dan juga crossbar pro dari Otorem. Nah, sahabat lu nggak afdol kalau misalnya kita main kebut Venom, tapi kita nggak ngomongin audionya. Nah, langsung aja kita grebek nih, ada Kak Martin di sini. Ya, betul. Sahabat Toto dong, sama dulu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol, dan kita mau tanya-tanya nih, Kak Martin, kalau misalnya yang Wuling RIV ini bisa dipasangin audio apa aja sih, boleh dijelaskan? Dari seginya, untuk prosesornya kita simpan di bawah sopirnya. Oh, bawah sopir ya? Ya, di bawah sopirnya. Dengan prosesor 2.4 dengan 4 channel power, oke. Dan untuk speakernya kita nggak berubahin tempat duduk juga. Jadi kita plug and play, speakernya kita taruhin pada asalnya aja, cuma pakai yang Venom. Jadi udah plug and play ya? Plug and play. Oke, terus ada apa lagi nih selain terus, speaker dan juga prosesor? Nah, speaker, prosesor, terus subwoofernya. Kebetulan kalau misalnya space bagasi si Wuling ini kan kecil ya? Ya. Terus ada di mana? Nah, kalau kita subwoofernya kan khususnya kolong sebenarnya. Tapi kolongnya nggak ada space, jadi kita alihkan ke sini subwoofernya. Wah, bisa kelihatan. Oh, ternyata di sini dia. Subwoofer 8 in. 8? In. Iya. 8 in ya. Jadi tadi kita kalau misalnya untuk yang Wuling RIV ini ada speaker, ada prosesor, dan juga ada subwoofer di belakangnya. Nah, kasih tahu dong kalau misalnya mau pasang langsung datang ke IMS atau kemana nih? Langsung datang ke IMS aja. IMS bisa ya? Ya, langsung bisa di sini. Bisa langsung lihat unitnya juga. Ya, atau mau langsung tes soundnya juga bisa datang langsung sini. Langsung dengerin ya. Ya. Dan selain Wuling ada apa lagi nih Kak? Selain kita Wuling ada HRV juga, ada Stargazer, terus jadi ada Innova Reborn. Nah, buat teman-teman yang mau langsung lihat unit dan juga mau dengerin langsung audionya, Pena bisa langsung kemana nih Kak? Langsung ke Hall D1 ya. Hall D1, chat aja, ada Sun Venom gede, ada Wuling, RIV, pelatihan roofbox dan juga transparannya orang. Udah kelihatan banget itu fan. Beda sendiri warna. Bener, ada stikernya Venom di roofbox dia. Oke, okay. Thank you sama tim, kita muter-muter lagi. Oke. Itu penyatunya lagi buat ngegrebek juga. Ya, di sana ada Zenix juga. Wah, ada Zenix juga. Oke. Okay. Out of project ya? Betul. Oke, okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Main spell booth Venom yang ada di Folden. Tapi booth Venom itu ada dua ya, dan kebetulan kita lagi ada di booth Venom yang ada di Folden, ada di tempat yang sama. Ko Richard. Ko Richard nih, dari Venom juga. Nah, kok tadi kita udah mainin di booth yang di Honda ya. Dan itu ada display untuk Wuling, kemudian ada HRV juga. Ada banyak juga deh. Nah, bedanya apa sih sama yang di sini? Nah, kalau untuk yang di sana, gimana? Kuasi unjuk, kuah monumil, kuasi area. Nah, kalau yang di booth yang ini, kita lebih yang sedikit premium. Oh, yeah. Ada Innova Zenix dan juga ada Yonix ya? Oh, ada Yonix. Nah, boleh ceritain dong kalau misalnya di sini tuh ada apa aja sih? Kita audio yang bisa dipasang di Innova Zenix atau Yonix gitu ya? Mungkin kita langsung ke mobilnya aja kali ya, bisa ngeliat. Oke, langsung sama kita ikutin. Sama kita main ke Hyundai Ioniq dulu ya. Ini Ioniq Nego ya? Ini Hyundai Ioniq Nego. Oke, okay. Ada apa aja nih kok? Audio Venom yang bisa dipasang di Ioniq-nya. Nah, kalau untuk Ioniq 5 ini kita udah pasangin prosesor,
Terus kita udah ganti juga auto speakernya, kita pakai dulu klasiknya. Oke. Lalu untuk tamburnya kita pakai subwoofer yang di bawah sih. Oh, jadi benar-benar ini banget ya. Yang pertama, house sensor itu dulu nggak kelihatan di sini. Iya, kelihatan. Kelihatan aja rapi banget dan juga pastinya sudah fit juga ya. Betul. Dan udah plug and play. Plug and play, oke. Udah plug and play. Nah, kemudian ada apa lagi kok? Selain itu kita ada upgrade untuk monitor pet, terus kita ada kaca film juga, kita ada coating juga. Oke, jadi lengkap banget ya, sih bisa pasang audio juga, kaca film juga bisa ya. Kemudian tadi juga disebutin ke Orica kalau misalnya untuk yang Ioniq 5 ini ada juga subwoofer di belakang ya. Betul. Boleh di-merk ya sih, boleh dong. Iya, kayaknya aku cepat. Nah, Gerrit, space Ioniq ini kan cukup gede ya, kalau ternyata subwoofernya itu hanya memakan space sedikit banget ya. Betul, jadi emang kita desain khusus untuk subwoofer yang 8 inci ini. Ini kan untuk kotak, tapi nggak bahkan banyak tebat. Riding kita udah cukup taruh di pojokan aja. Space yang lain bisa buat luar. Dan juga satu subwoofer udah langsung nggak ambung ya. Itu pastinya ya. Betul. Nah, ini untuk yang Ioniq 5, nanti kita juga bakal dengar suaranya gimana sih si Ioniq 5 ini kalau udah dipasangin audio dari Phenom. Mobil yang lagi laris manis juga nih. Boleh. Di Indonesia ini Zenix ya. Innova Zenix ya. Banyak juga ya ternyata permintaan audio di Innova Zenix ya, Pak. Betul. Ya? Langsung aja ya kita lihat, kita kepoin audio Phenom kalau dipasangin di Innova Zenix kayak gimana sih? Oke. Okay. Pak, boleh jelasin apa yang diganti di Innova Zenix? Jadi untuk Innova Zenix ini sendiri kita ada prosesor. Di sini kita udah upgrade pakai prosesor Phenom Andorra tertinggi kita 4.6 MHz. Untuk speakernya sendiri ini udah plug and play banget. Jadi kita udah ganti di depannya ada mid range, di depan ada mid bass, belakang coaxial. Oh, lengkap banget ya. Subwoofernya sama kayak Ioniq tadi. Oh, sama juga. Sama juga. Jadi dia juga nggak makan space banyak. Nggak banyak banget. Walaupun row 3-nya diangkat, tapi tetap ada space tambahan juga ya di belakangnya. Jadi nggak makan space yang cukup banyak juga di belakang sini. Nanti kita juga bakal lihat ini si audio Phenom kalau dipasangin di Innova Zenix. Mungkin ada apa lagi nih kok yang ditampilin nah, di sini? Kalau untuk selain mobil ya, kita masa depan kali ya? Ada speaker mini nih. Wow, ini juga cukup laris banget ya, udah sering banget dilihat di TikTok lah ya. Iya. Sering banget ini. Banyak banget sering dibahas. Jadi emang speaker yang kecil ini kita desain portable. Buat teman-teman yang nggak bisa ngerasain mungkin sering bakal speaker Phenom di mobilnya, iya. Bisa ngerasain juga yang berdekat portable-nya. Nah, jadi di sini kita speakernya ini juga udah anti air, mau dicelupin nggak masalah. Aman ya? Mudah dibawa kemana aja lah. Dan juga portable, yang pasti compact banget kalau misalnya nanti. Yang pasti ini compact banget, jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana pun juga gampang ya. Iya betul. Nah, ini warnanya lucu-lucu banget, ada warna pink, kuning. Warnanya banyak, jadi kita ada hampir 12 warna. 12 warna, lengkap banget. Tinggal dipilih aja ya mau kemana ya. Pilih aja. Oke deh, kok thank you banget nih udah jelasin macam-macam ya. Oke, thank you Korica, teman-teman Indonesia juga buat ngegrebekin moodnya Phenom yang ada di IFS. Oh, kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini dapat apa sih? Ada promo nggak nih? Kalau untuk IMS kali ini, kita promonya lumayan banyak nih. Jadi kita banyak banget promo-promo free. Jadi kita kasih free method dan itu banyak banget. Jadi buat teman-teman setiap pembeli yang paket, kita tuh udah dapet gue, terus kami juga ada apa, bos. Kita harus kepain juga nih yang 20 tahun. Tadi kita setiap pembeli yang paket, itu dapet diskon spesial. Diskon spesial. Satu produk diskon 50%. Makanya langsung aja kalian kalau bisa dapetin benefit yang banyak banget langsung main ke butik Phenom di IMS. Tadi di mana aja kok? Kasih tau lagi. Phenom kita ada di Hall D. Ada di kan juga ada di Hall B 1. Mantap, langsung aja ya datang ke butik. Thank you banget Korica. Yes. See you lagi next time and thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga informasinya juga membantu banget buat kalian. Dan see you next video. Phenom dulu dong tagline-nya. Phenom. Poison and Wine. And Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye.